Dua rumah warga Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat rusak parah setelah saluran air pipa PDAM Tirtaweni mengalami kebocoran pada Rabu sore. Warga mengaku trauma dan berharap ada kompensasi ganti rugi akibat saluran pipa PDAM yang bocor. Inilah detik-detik saat saluran air pipa PDAM Tirtawening mengalami kebocoran di kawasan rumah padat penduduk di Jalan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Debit air yang tinggi membuat air meluap ke jalan hingga kawasan tersebut tergenang banjir. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak dua rumah warga mengalami ambles dan rusak parah, sementara belasan rumah lainnya terendam. Salah satu warga terdampak, Soleh Simamurang, menceritakan peristiwa bermula dari suara ledakan dari bawah rumahnya. Setelah dicek, saluran pipa air PDAM bocor, hingga air pun membanjiri seluruh bangunan. Ini kayaknya udah bocor dulu, jadi ngeliangin dulu di bawah. Tapi nggak ada mesin ke atas? Nggak ada. Itu pipa meledak tuh gimana, Pak? Iya, meledak langsung ke atas airnya. Ada bunyi gitu? Ada bunyi, dua kali. Hmm. Itu Bapak gimana, Pak, pas melihat ada... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.